Salam dari teknik kawan kita, sehat dan sukses selalu untuk kawan-kawan semua dimanapun berada. Amin. Nissan Serena. Kali ini teknik kawan kita mendapatkan Nissan Serena pada saat mesin di starter, gasnya ngelos. Oke kawan, mari kita dengar penjelasan dari pemilik Nissan Serena. Bagaimana kronologis permasalahan gas yang ngelos. Jadi kronologinya tadi sore itu mobil dipakai abang saya, dia nelpon begitu di starter gasnya ngelos nggak bisa, jadi gasnya ditekan itu tetap nggak bisa. Akhirnya dia manggil montir di sekitar situ, dicek cukup beberapa lama, sekian lama, dan akhirnya kata montir tersebut sensor gasnya yang rusak. Udah ketemu sensor gas yang rusak, dia bilang nggak bisa, spare partnya nggak ada, nggak bisa dibenerin sekarang. Dan akhirnya ya udah saya towing ke rumah saya, kayak gitulah pokoknya ceritanya. Seperti yang dijelaskan di awal video tadi oleh kawan kita Bimo, selaku pemilik mobil Nissan Serena yang kawan-kawan lihat di sini, yang mana kronologisnya pada saat mesin dihidupkan, pedal gas diinjak, mobil tidak berjalan, dan dicoba kembali terasa pedal gas ngelos. Dengan berpatokan apa yang dijelaskan oleh kawan kita Bimo tersebut, teknik kawan kita terlebih dahulu memeriksa pedal gas. Dengan cara seperti yang kawan-kawan lihat tadi, pedal gas diinjak oleh teknik kawan kita, dan benar adanya pedal terasa los. Banyak hal yang menyebabkan mobil tidak mau digas atau pedal gas yang diinjak atau ditekannya pedal gas, mobil tidak mau berjalan. Seperti pada saat pemeriksaan pertama oleh kawan kita mekanik yang berada di lokasi, yang mana diagnosa dari kawan kita tersebut, yang salah satu mekanik yang berada di sekitar lokasi yang dipanggil oleh pemilik mobil, beliau mengatakan bahwasanya kerusakan terjadi pada sensor gas. Perlu kawan-kawan ketahui, di kendaraan-kendaraan sekarang atau mobil-mobil modern saat ini, kabel gas sudah ditinggalkan. Jadi pengaturan kinerja mesin atau membuka tutup katup pada throttle sudah tidak menggunakan kabel gas. Kebanyakan dari kendaraan-kendaraan tersebut sekarang ini sudah menggunakan sistem elektrik, sudah tidak menggunakan sistem mekanis lagi, seperti dengan menggunakan kabel gas. Udah. Jadi untuk mengetahui lebih jelas bagaimana cara kerja sistem gas yang sudah menggunakan sistem elektrikal, kawan-kawan dapat mencari di tempat-tempat lain. Di situ banyak dijelaskan bagaimana cara kerja daripada sistem gas elektrik tersebut.
Di sini teknik kawan kita akan menjelaskan pada kawan-kawan apa yang menyebabkan mobil pada Nissan Serena yang tidak mau digas. Jadi pada saat teknik kawan kita melakukan pemeriksaan awal yang dimulai dengan pemeriksaan pada pedal gas, dan teknik kawan kita menekan pedal gas atau menginjak pedal gas, terdengar bunyi yang sudah dapat diprediksi oleh teknik kawan kita bahwa penyebab mobil yang tidak mau digas tersebut, penyebabnya bukan sensor gas, yang ternyata penyebabnya hanya sederhana. Seperti yang kawan-kawan lihat tadi di awal video tadi, apa yang ditunjukkan oleh teknik kawan kita, ternyata kerusakan pada atau pedal gas yang tidak mau bekerja diakibatkan dari hilangnya karet atau damper pada pedal gas. Yang mana fungsi daripada damper tersebut berfungsi supaya pedal gas tidak mentok. Apabila pedal gas tersebut mentok, tidak adanya damper, sehingga sensor tidak bekerja. Itulah yang menyebabkan tidak maunya mobil digas. Oke kawan, berhubung pada saat tersebut waktu menunjukkan pukul 12:30 pagi, dan keesokan harinya mobil akan dipergunakan, teknik kawan kita mencari alternatif lain supaya mobil bisa dipergunakan. Terinspirasi dengan serial MacGyver yang difavoritkan oleh teknik kawan kita mencari damper atau pengganjal untuk sementara. Ini adalah damper pengganti yang diketemukan oleh teknik kawan kita di bawah kap mesin, yaitu pengunci atau kancing. Inilah yang dipasang oleh teknik kawan kita menjadi damper untuk sementara, sehingga mobil dapat berjalan. Terima kasih untuk teknik kawan kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Jika Anda suka video ini, jangan lupa share ke sosial media manapun. Oke kawan, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai Nissan Serena yang tidak mau digas. Semoga apa yang dijelaskan oleh teknik kawan kita bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Salam dari teknik kawan kita, sehat dan sukses selalu untuk kawan-kawan semua. Amin.